gitu loh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام وفضلنا وكرمنا وشرفنا على سائر من الأمم. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده رسول الله النبي الأنم وعلى آله وأصحابه وأتباعه مصابيح الظلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد. Yang saya kasihi seluruh jawatan kuasa masjid yang diketuai oleh pengerusi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tok bila, tok siok, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya mereka yang baik melakukan amal saleh, tempatnya hari kiamat adalah syurga na'im yang penuh dengan nikmat. Dan orang-orang yang bersifat dengan fajir, fujjar, jahat dengan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya dalam neraka jahanam. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sekali lagi kita bertemu dipanjangkan umur oleh Allah. Rasa baru mari. Rupanya 2 bulan dah. Benarlah kata Nabi, la taqumu sa'ah, tak akan berlakunya kiamat hatta yataqarabaz zaman. Kiamat tak akan berlaku sehinggalah masa berlalu dengan lajunya. Setahun jadi macam sebulan, sebulan jadi macam seminggu, sehari jadi kesa'ah sebagaimana satu masa. Setengah ulama kata mungkin sejam. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita bertemu malam ni di antara masjid yang suka beri tajuk masjid ni lah. Tuan-tuan sekalian, tajuk malam ni masa Ustaz Adam kita beri tu, saya tengok sepintas lalu bereh. Hari ni baru tengok balik. Bijak sebelum ajar. Jadi tuan-tuan sekalian, tajuk ni sangat baik. Kenapa tuan-tuan rahmati oleh Allah? Kita perlu golongkan kita di kalangan orang yang bijak di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal mari menjemput. Tak tahu bila, mungkin sekejap ataupun lama lagi, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk, bijak ni kenapa tuan-tuan? Beza tak bijak dengan pandai? Beza tak tuan-tuan? Bijak dengan pandai beza tak? Saya tak ada nak tengok kamu dalam bahasa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, atas pemerhatian kita, pandai lain, bijak lain. Orang pandai orang keluar universiti, ha, pandai. Tak ada orang panggil keluar universiti tu tak cerdik ataupun bodoh. Ada orang bijak, bila tentu dia pandai. Ada juga orang tak pandai, tak keluar universiti tapi bijak. Ada orang bijak, bila tentu orang pandai, bila tentu bijak, ha. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, kita nak jadi orang yang pandai dan bijak lah. Terutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang tinggi pointer belajar universiti tapi tak bijak. Nah, tak bijak. Sebagaimana ada satu kisah zaman purba kala. Zaman bila tak tahulah. Tuan-tuan dah suruh carilah hadis. Seorang raja ditinggalkan batu di tengah jalan. Batu besar tengah jalan. Nak tengok siapa
dari kalangan hamba-hambanya yang jenis prihatin, yang ada sifat bijak, pandai cerdik ramah, yang bijak guna akal ni, siapa dia? Maka lalulah orang pertama orang kaya. Tuan-tuan sekalian sibuk kira picih, telanggarlah batu tu. Maka dia beleber, orang kaya tuan-tuan sekalian, tapi dia beleber ke batu. Apa muduk sini tengah jalan, mana tuan-tuan tak bijak juga, dia beleber ke batu. Macam kita lah, salah sepak tunggunya marah aku tunggu. Jadi tuan-tuan rupanya kaya tapi tak apa bijak. Maka dia marah ke batu tu, akhir sekali tembak begitu. Ada seorang lagi tuan-tuan rahmati oleh Allah, pedagang, petani. Dia ceritalah cerita ni lah. Dia bawa barang banyak, barang berat. Tiba-tiba lalu di jalan tu nampak batu besar. Dia marah juga. Kenapa batu duduk tengah jalan? Lalu dia mengelok batu tu, marah ke batu. Maka tuan-tuan, bagus, rajin, tapi tuan-tuan selain bijak tu tak ada. Maka lalulah seorang yang miskin, miskin tapi bijak tuan-tuan selain. Dia lalu, dia guna akal. Manusia jadi lebih pada makhluk lain bila guna akal. Itu tuan-tuan, akal guna. Banding dengan makhluk lain semua kita kalah. Dan apa Allah Ta'ala kata, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak-banyak makhluk yang paling molek sempurna manusia. Sebab tu dia lantik jadi khalifah. Rupanya lebih kita di sini. Akal. Dia guna akal. Maka orang miskin ini, dia lalu dan dia perhati batu tu, aku tak langgar dah. Tapi kalau orang lain lalu mana-mana, mungkin dia langgar. Dia ada sifat prihatin, siang korang. Ni orang bijak, tuan-tuan sekalian. Boleh faham? Tak mestinya orang miskin tak bijak. Maka dia pun alih batu itu. Maka tuan-tuan, sebelum orang miskin ni mari, raja sedih. Raja yang letak batu tu sedih, ramai orang kaya, ramai orang yang kelebihan pendidikannya, tapi penting diri sendiri. Maka tuan-tuan sedihlah raja. Tunggu-tunggu, marilah orang miskin ini, dia pun alih batu tu. Alangkah terkejut bila alih batu tu, rupanya raja letak di bawahnya surat, "Mong, mari jumpa aku di istana." Tuan-tuan sekalian, Allah balas selalu. Ada guna akal, guna akal. Ada hari kiamat lagi Allah balas selalu. Jumpa di istana. Lalu diberi ganjaran 5 kati wang mah, tuan-tuan sekalian, sudah dibalas oleh raja kerana bijak menggunakan akal. Maka tuan-tuan, bijak dengan pandai ni boleh jadi berbeza. Maka kalau boleh lah, kita nak jadi orang yang zaki, zakat, zakaun dia panggil, pandai dan juga bijak. Maka tuan-tuan rahmati Allah, bijak ni kenapa? Pandai buat bangunan, pandai buat jalan, pandai buat rumah. Maka kalau orang pandai buat bangunan paling bijak, zaman Fir'aun bijak sekali. Zaman Namrud, zaman apa tuan-tuan sekalian, zaman kaum Ad, kaum Samud. Sehingga kaum musyriki Mekah dia ulang-ulang 3 nama ni, Fir'aun, Samud, Ad. Maka Al-Quran turun di Mekah. Maka ulama kata sebab tu Allah sebut nama 3 ni. Padahal banyak lagi orang jahat tu, tapi oleh kerana duk dijulang, disebut, diulang-ulang, Ad, Samud, Fir'aun, orang Mekah bangga sangat. Maka Allah Ta'ala sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad alladhi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Samud, A'ad, وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. 3. Itulah Allah sebut orang Mekah duduk bangga sangat. Asal bijak 3 ni, asal kemah 3 ni, asal bangga kagum diberi contoh 3 ni. Kata ulama, Allah pun sebut dalam Quran, Samud dan juga Fir'aun. فَأَكْسَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. 3 ni kata Allah, 3 ni
yang paling banyak buat atas muka bumi ni kefasadan. Fir'aun, tuan-tuan selian, jenayah paling besar dia ngaku Tuhan. Fasabba alaihim rabbuka sawta'an alladhi lam yukhlaq misluha fil bilah. Allah Ta'ala kata, bijak tiga ni tak ada orang boleh lawan. Ha'at boleh buat tiang di pahak daripada bukit. Samud, bangunan teruk pahak bukit. Tuan-tuan buka YouTube, tulis bangunan Petra, P-E-T-R-A, Petra. Ha, buka bukit, taruh jadi bangunan. Kemudian tuan-tuan sekalian, Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan, Zil Autad yang punya tentera, tak ada orang atas dunia tentera kerajaan mana-mana dok dilawan dengan tentera Fir'aun. Yang jadi masalah, kata Allah, fa'aksaru fihal fasad. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri, dia tidak guna pada jalan yang betul, melakukan kerosakan atas muka bumi Allah. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah timpukan bala bencana. Semua tiga-tiga ni pah mana tuan-tuan? Oh, Terengganu kata, bah tanah dah. Mana Samud? Tak ada dah. Mana kaum Ad yang dibaga-baga? Tak ada dah. Mana Fir'aun? Ustaz kata bahan tanah je, terlalu laut, sama lah tu. Hakikat balik ke alam barzah. Maka kalau bijak, itulah makna tiga ni bijak kali. Kalau bijak ni pandai awak bangunan, tuan-tuan sekalian, no, sebelum Nabi Muhammad mari, fatrah panjang Nabi Isa nak sapa Nabi Muhammad, digelar oleh Nabi zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Apa makna jahiliah? Jahlun, bodoh. Zaman orang-orang bodoh, kata Nabi. Padahal awak bangunan pandai, negeri pandai, jutawan banyak, hartawan. Tapi digelar zaman jahiliah. Kerana apa? Kerana tak kenal Allah. Maka bijak ni tuan-tuan adalah orang yang mengenal Allah. Boleh faham ni? Maka tuan-tuan, hari ni kita nak tahu lagu mana bijak di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis yang berbunyi, al-kaisu, al-kaisu, macam lagu, lagu ni. Ha, al-kaisu, al-kaisu, al-kaisu man dana nafsahu wa'amila lima ba'dal maut, wa'amila lima ba'dal maut, wal'ajizu, wal'ajizu, wal'ajizu man atba'ahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, wa tamanna 'ala Allah. Lagu benda sah, hadis Nabi, cuma tok lagu benda sama ya, baca tak ada lagu negak tidur mana. Jadi tok lagu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan rahmati Allah, kata Nabi, al-kayyisu, siapa dia? Al-kayyisu ni orang bijak. Al-kayyisu orang yang bijak. Siapa dia orang bijak? Man dana nafsahu, orang yang tiap-tiap hari dia muhasabah diri. Wa amila lima ba'dal maut, senantiasa sedia, senantiasa berbekal, persiapkan bekal untuk menghadapi mati. Dia orang bijak. Jadi di sisi Rasulullah SAW, orang bijak ni orang yang muhasabah diri. Ada seorang wali Allah diangkat makam jadi wali Allah. Sebelum tidurnya wajib dia muhasabah diri, daripada bangun sampai tidur baru dia tidur. Apa yoh nak buat, tapi cerita juga lah. Sebelum tidur, duduk atas katil, dia muhasabah. Dari bangun buat apa? Dia bangun masuk beli air. Untuk apa? Mandi, nak ambil semayang, nak pergi masjid. Alhamdulillah. Dia sebut apa? Alhamdulillah. Nabi ajar, bila dah selesai boleh buat benda baik, sebut alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ini bila boleh buat benda baik, tuan-tuan ingat senang buat benda baik? Allah dah izin tak boleh buat. Betul tak? Pagi-pagi ingat senang nak bangun, Allah izin. Ulama kata kalau Allah kejut subuh, nikmat besar. Dan kalau Allah kejut sebelum subuh, lagi nikmat besar.
Tapi berapa ramai orang yang kufur pada nikmat. Ini bukan kafir yang akidah ni. Kufur nikmat. Kanja aku pakar. Hidup mudah. Layak aku. Berapa ramai yang malaikat kejut. Celik mata. Bangun. Ulama kata. Malah nak mayang pun paling kurang. Duduk istighfar. Baru tidur mudah. Paling kurang. Nak mayang, nak ambil ismayang. Nak baca Quran, nak ambil ismayang. Betul tak? Zikir nak ambil ismayang tak? Dah. Duduk. Ngatuk sangat ni. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. Baca Sayyidul Istighfar. Sudah. Tidur mula. Faham? Orang yang rugi, Allah kejut dia, dia angguk telan. Hak rugi lagi, kejut bangun subuh. Waktu semayang wajib, dia tak layan. Allah tak izin. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, orang bijak ni, dia muasabah diri. Jadi, seorang ulama ni, dia bangun, nampak? Ada nak tidur, dia apa nama, dia pusing balik tuan-tuan selain. Bangun tadi, buat apa mula-mula? Di masjid mayang subuh, alhamdulillah. Lepas tu baca Quran, alhamdulillah. Lepas tu siap pergi kerja cari nafkah halal, alhamdulillah. Cuma dalam perjalanan nak pergi kerja, salah tengok awek. Contohlah kita berhenti taksi light, tengok awek rambut kuning. Mana subuh-subuh hari tuan-tuan sekalian, rambut kuning tuan-tuan rahmati Allah. Tak mau tengok, salah tengok. Kita pergi depan, ya bitah kita. Kita depan kek, ya depan ni. Kita anjok depan kek, depan ni. Nak depan ni, mampu huna langgar dia orang. Betul juga lah tuan-tuan sendiri. Akhir sekali, salah tengok. Dan tunggeng, duduk atas skuter beruk, tunggeng tuan-tuan sendiri. Orang mana panggil skuter beruk, yang maha ego tu, skuter beruk. Kau tak tahu lah. Nunggeng, tuan-tuan salah tengok. Dia pun ingat, contoh, bukan ulama ni buat, contoh ni. Maka bila ingat hal tu, astaghfirullah, astaghfirullah. Pusing tu, bayang je ma'ah, alhamdulillah. Begitu dah dia pusing nak-nak hari. Nak-nak hari. Diangkat martabaknya oleh Allah. Jadi awl min awliya'illahi salihin. Ini dia panggil muhasabah. Tak boleh lah buat begitu tuan-tuan. Balik kurang, muhasabah mereka tak pun dah. Caranya ada dua. Muasabah diri sendiri, orang lain jom muasabah. Muasabah diri sendiri, kok pandahlah bila-bila. Sebelum tidur sebaiknya, kerana itu pengakhiran hidup kita hari itu. Esok belum tentu bangun. Yang kedua, muasabah orang lain jom muasabah. Mari dengar di masjid. Maka tuan-tuan, ini orang cerdik. Yang kedua, kata Nabi, orang bijak siapa dia? Wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa siap diri untuk berhadapan dengan mati. Imam Ghazali kata, ajibtu minan nas. Aku pelik dengan manusia. Dia bersungguh barang yang dah dijamin. Hak tak jamin, wak tak layang. Hak tahu dah sungguh. Hak tak tahu lagi, tak pun nak sungguh. Tahu dah rezeki Allah Ta'ala berapa esok Allah beritahu dah. Bukan kita tahu tu, sejak azali tu Allah Ta'ala tulis dah. Carilah, tak ada masalah. Yang masalah, tak tahu tak cara. Kubur boleh jawab tak? Soalan nombor satu boleh jawab dah. Tak cara. Soalan mudah, man rabbuka, hadis sahih. Man rabbuka. Soalan nombor dua, madinuka. Soalan nombor tiga, ma ra'yuka an hazar rajul. Tiga ni hadis sahih. Siap tak nak jawab ni? Perisa atas dunia tak siap balik awal. Hak dalam kubur tuan-tuan, bijak sangat mana pun atas dunia, la yatakan lamun. Allah tak izin cakap. Illa man azina lahur rahman. Kecuali yang Allah izin. Wa qala sawabah. Dia akan jawab mengikut apa yang dia pegang atas dunia dulu. Atas dunia dia aje dengar orang ngajar. Apa itu akidah? Atas dunia tak pernah pergi tundukkan diri, tak ada telinga faham apa itu murad daripada la ilaha illallah.
Atas dunia tak faham, tuan-tuan sekalian. La ilaha illallah bila disebut majlis tahli tu. Tupung yaqulu nabi afwahihim, dia sebut di mulut, malaysa fi qulubihim, hati tak faham tak apa. Tu iman salah panjang ni kek belabe. Ha, ini tuan-tuan sekalian, nak jawab awak ni. Tak pernah siap. Tak pernah bersiap. Allah tak tanya. Kita tak tahu hiap bih, tak belajar. Allah tak tanya. Allah tanya belajar ke dia. Itu saja. Baru buka. Mukaddimah baru kita akidah. Sebab baru Allah beri hidayah. Baru sedar ni. Zaman muda lama, tuan-tuan selian, baru sedar. Buka, baru mukaddimah. Ustaz kata, sambung minggu depan. Minggu depan mati. Syurga tuan-tuan. InsyaAllah. Allah tak tanya bih ke dia. Allah tak tanya berapa tahun belajar. Allah tanya belajar ke dia. Itu saja. Boleh faham? Yang masalah tak ada langsung. Imam Ghazali kata, ajib tu minan nas, aku pelik sungguh. Hak jamin dah dia bersungguh. Tak ada masalah lah. Ini hak jamin ni. Selamat ke tak selamat? Dia jawab ke tak dia jawab? Langsung tak ayah. Tak ada hal langsung. Boleh faham? Maka tuan-tuan, orang yang bijak, orang yang muasabah diri, kemudian tuan-tuan rahmati Allah, orang itu senantiasa sedia untuk berhadapan dengan kematian. Itu orang bijak. Lalu Nabi kata, wal ajizu. Bila lawang, bila bijak, lawang dia, lawang dia apa? Nak sebut kan takut ustaz cakap kasar. Tak apalah, saya cakap lembut-lembut lah. Bodoh. Boleh? ataupun Ustaz Rashidi Lobo, kenal Ustaz Rashidi Lobo? Dia kata budu. lidahnya serawak apa? Budu tuan-tuan sekalian. Bolehlah budu. Wal ajizu, orang yang budu. Siapa dia? Man atba'ahu hawahu, man atba'ahu nafsahu hawaha. Nafsu ni barang boleh kawal kita, kawal. Tapi dia arahkan nafsunya, dirinya mengikut hawa nafsu yang merosakkan dia. Nafsu kata ikutlah. Tuan-tuan kena faham, dalam tubuh kita ni ada barang namanya fitrah, ada barang namanya nafsu. Fitrah yang Allah beri semula jadi. Nak makan tu fitrah. Nak minum tu fitrah. Nak korak puang tu fitrah. Faham? Nak apa lagi tuan-tuan, nak apa nama nafkah belanja diri tu fitrah. Adapun tuan-tuan rahmati oleh Allah, nafsu bila langgar perintah Tuhan tu nafsu. Nak korak puang zina tu nafsu. Allah kata zina linnas hubbus syahwat minan nisa. Dihiasi tubuh kamu, fitrah kamu nak korak puang, ya nak korak lelaki. Orang ni panggil kunyi. Puang pula, nak korang puang. Ini langgar fitrah. Ini hak kami tu bukan. Hak tu nafsu. Hak adalah benda yang sebenar yang Allah beri. Tuan-tuan sekalian. Itu hak. Allah kata, wabil walidaini ihsana wajib wa baik ke mak ayah. Maka hak mak ayah untuk ditaati. Faham? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman lagi kamu kasih ke saudaramu macam kamu kasih ke diri kamu. Maknanya hak kita untuk dikasihi dan hak orang lain untuk dikasihi juga. Itu baru hak yang diiktiraf oleh Allah. Boleh faham? Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik, orang yang paling baik dengan isterinya, anaknya, aku yang paling baik. Hak isteri untuk dijaga, diberi nafkah, tuan-tuan sekalian, dipelihara, itu hak namanya. Benda yang Allah Ta'ala dah iktiraf bukan hak. Boleh? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ikut kawan nafsu, jangan. Salasun kata Nabi, tiga barang muhlikatun, kalau ada dalam diri kita, binasalah tuan tubuh. Yang pertama, hawan muttaba', nafsu yang diikut, tuan-tuan sekalian. Maka ulama kata nafsu kalau tengok dalam Quran ada tiga jenis. Yang pertama ammarah. Hak ni kalau ada syaitan nak jauh mari. Syaitan keli ikut jauh. Syaitan
Syaitan kata buat benda pergi jahat aku. Tu selia. Orang gini baca ayat kursi syaitan tak lari. Baca surah Baqarah syaitan tak lari. Syaitan jin dia takut surah Baqarah. Dak baca panjang sangat Baqarah ayatul kursi. Kenapa ayat Quran turun sekaligus malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah langit kedua, satu je ayat tinggal di Arsyur Rahman ayat kursi tuan-tuan sekalian. Power dia syaitan dengar lagi. Faham? Ini hadis Nabi. Nabi kata nak naik rumah baru baca suratul Baqarah. Oh, jadi rumah tu dulu asal rok. Rumah tu asal hutang. Ada penghuni dah jin duduk situ tuan-tuan sekalian. Maka adab kita baca Baqarah nak kabur mularilah aku nak duduk pula. Rumah tinggal lebih 3 hari baca ayat kursi. Paling kurang baca 3 kul, jangan tinggal 3 bulan mai terjun di atas katil. Yahu gong terjun. Kawan tu tengah tidur. Patut nyenyeklah kita pula. Padang muka. Jadi tuan-tuan sekalian, itu adabnya. Maka ada orang kata ustaz ayah bitai orang saya tiup ayat kursi pu tak jadi apa. Dah memang dah syaitan kata saya tiup umur syaitan kau. Bahasa kasar minta maaf siapa dia hak saya maksudkan ini orang yang dalam dirinya ada nafsu ammarah. Na'udzubillah. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ammarah itu adalah tubuh tuan dia jahatlah dia ni, jahat dia syaitan ni, kecuali orang yang dikasihi oleh Allah. Takkan ada dalam jiwanya nafsu ini tuan-tuan sekalian. Nafsu kata minum agak minum, syaitan tak ada lagi. Judilah judi, syaitan tak ada bisik tak sahagi tak surah nafsu dia yang kata tak sahagi tak pergi. Nafsu kata main dang sampai tengah halang main dang 18 kali naik haji surah tak pergi. Maidang tak salah, tapi siapa tak pergi surah maidang apa namanya tuan-tuan sekalian. Faham? Nafsu kata ikut belakang ini hawan mutabak habis ikut. Orang mari nasihat ni dosa ni bang, piti haram ni piti haram mau cakap apa haram-haram ni. Orangnya nafsu amarah sedang bersarang dalam hati. Na'udzubillahi min zalik. Masa tu ayat Quran tak makan, hadis Nabi tak makan, orang wahi dengar kuliah dia beci. Ada orang tuan-tuan, ustaz tak mari, marah dia. Kosong kami malam ni, tak boleh ilmu, marah dia. Ini orang yang Allah kasih insya-Allah. Tapi ini tak berani. Ada seorang dia atur surat KJK surat tolong tutup pekan luar tak berhingat. Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. Sombongnya dengan Allah. Kuliah bukan 12 malam waktu perdana garik ngisa je. Apa salahnya tu lah. Kalau budaya orang dulu lah, tok saya tok nyang kalau duduk sihat dia duduk atas lambu, duduk atas lambu tu ambil duduk atas lambu dengar orang kan jauh surau duduk atas lambu. Kan kalau surah ada asal pekan marah mungkin kabur ejek surah mana tutup marah. Sebab apa? Ni nak pergi tak boleh, ni duduk atas lambu dengar ni marah atas surah suruh tutup. Subhanallah, sombongnya. Bukan orang sini lah, orang negara Wakanda. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ada nafsu ni jahanam. Boleh kan? Baik, na'udzubillah. Yang kedua nafsu dia panggil lawamah. Lawamah, lawamah ini orang awam tuan-tuan sebenarnya. Kadang jatuh dalam dosa bangun taubat balik, kadang jatuh bangun lawak lala seminggu main kuliah 8 minggu tak hari lawamah. Tapi dia bangun dah diingat juga, diingat juga ke Allah Ta'ala. Yang paling tinggi nafsu mutmainnah. Hak jadi VIP Allah Ta'ala esok. Allah jipu dia. Tuan-tuan, sultan jipu. Bangga tak? Bangga ambil gambar lah. Tak ada Facebook, sultan jipu.
Jirang tepi rumah kita jepuk tali, ada tak kita tak dalam Facebook? Tak ada. Kena boleh tak pergi tu mana dah. Berat mana nak. Sultan jepuk tuan-tuan. Tengok dalam Facebook bangga. Sultan jepuk ni Allah jepuk. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei orang yang punya nafsu mutmainnah, baliklah, silakan baliklah ke pangkuan Tuhanmu sebagai orang terhormat, pulanglah, selamat pulang. Allah panggil kepada Tuhanmu. Apa sifat orang yang ada nafsu mutmainnah radiyatan mardiyah? Dia redha segala perintah Tuhan dan Allah redha padanya. Fadkhuli fi ibadi, Allah kata masuklah dalam kalangan hamba-Ku yang Aku redha. Wadkhuli jannati, silakan masuk syurga-Ku, kata Allah. Walaupun dia orang muda, rambut cacang, ada baju lama korok. Kalau ustaz sebut ayat Quran, dia kata, oh ayat Quran saya tak lawang ustaz, syurga dia. Faham? Perintah Allah dia taat. Dia tak buat perintah Tuhan kerana jahil. Ada tuan-tuan, ada orang dia tak buat perintah Tuhan kerana jahil, bukan kerana degil. Bila orang cerita, oh gitu, dia ikut sana. Ada anak muda tuan-tuan saya jumpa, lepak sekali, saya tegur lah, luar pendek kan? Ya, kali pertama tak tegur lagi, tegur lalu kanjar, tak hari dah tuan-tuan saya. Nak buat kawan budak-budak muda, jangan gaduh. Imam Hasan Al-Banna kata, terik orang dengan kasih sayang, dan terik orang dengan apa yang dia kasih, dan buang dulu gekmu dengan dia. Pagor, faham tak? Biar dia kasih kita dulu gaul, biar dia boleh pergi, dia kasih dah. Maka start lah dakwah kita tu. Tu pada lutut tu tutup lah. Main kereta tak salah tu pada lutut tutup. Oh apa sah? Aurat. Oh, dosa, faham lah tu. Oh gitu, dok akal tu lepas tu. Ada hak jenis tuan-tuan pakai gelang ni. Cah, biasa tengok lah. Bukan orang muda, orang tua dia tau. Tuk orang lah. Pakai bengga, bapak bengga. Macam kata habis putuskan untuk sini. Gantung sini macam John Cena. John Cena apa tulang sekeping ni. Dia tutup dia. Dia pakai ni. Kita tegur dia. Tak. Tak boleh. Gelang ni pakai yang orang puan. Faham? Orang lelaki jang. Dan apa nama piasang Nabi di jari tangannya cincin. Itu Nabi pakai. Piasang orang lelaki cincin. Pakai cincin. Sunnah Nabi pakai jari ni, jari anak ni, ni. Ataupun jari tak ingat mah ni kerikin ah. Ni manis. Manis macam tuan dia lah, manis ni lah. Ni jari manis ni panggil dah. Ni tengah ni kalau nak pakai kena pakai jari manis. Itu caranya. Pakai tengah saja tak boleh, telunjuk saja tak boleh, ibu jari saja tak boleh. Faham? Jadi perhiasan kita cincin, gelang, rapuang. Nabi marah man tashabbah bin nisa, Nabi marah. Pakai gelang Nabi marah dah ikut orang puang. Apatah lagi pakai baju dalam kaju tak jadi pondang. Lagi Allah marah tuan-tuan sekalian. Dia pun kata oh gitu. Dia pun buat. Mana pun dia buat kerana jahil. Maka kita kabur dia dengar. Boleh faham? Tuan-tuan, hak gini mulia di sisi Allah Taala. Kenapa? Radiyatan. Bila tahu tu perintah Tuhan, ta'at dia. Itu dia panggil radiyatan. Faham? Muslimah Allah Ta'ala suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Salah tu ambil jemur baju, dia ingat pakai tudung dah, berasa ada barang atas kepala ni. Rupanya pakai sekah saja. Tu imam lalu, dia gagal kepala. Oh, sekah saja. Merapuk lagi. Takut orang tengok seorang rambut dia tuan-tuan. Ini dia panggil radiyatan, ta'atnya pada Allah. Allah kata mu mardiyah, Aku redha padamu. Balik, silakan masuk dalam syurga. Ini dia panggil orang yang punya nafsu mutmainnah. Boleh? Ini tuan-tuan sekalian, orang yang tak cerdik siapa dia? Orang yang ikut hawa nafsu. Baik, kemudian kata Nabi yang paling akhir lah hadis tadi, wa tamanna 'ala Allah.
Dia lawan Allah Ta'ala, dia buat maksiat pada Allah lalu angan-angan. Orang cerdik muhasabah, orang tak cerdik angan-angan. Allah suruh tak buat, Allah larang dia buat. Tiba-tiba angan-angan, insyaAllah ahli syurga ada ni. Orang tak cerdik kata tadi. Maka kita jangan angan-angan, kita berharap. Dua jenis harapan yang disebut oleh ulama, yang pertama raja'un, yang kedua tamanni. Raja' itu harapan kepada Allah. Tamanni angan-angan. Faham? Boleh berangan ke tak? Tak boleh. Hakikatnya takkan boleh. Boleh faham? Tuan-tuan sekalian, dia tak semayang, tak puasa, tak jawab perintah Tuhan, nak syurga. Angan-angan ke harapan dia bagi? Angan-angan lah. Boleh tak? Itu tuan-tuan sekalian. Susah. Kemudian siapa orang bijak lagi kata ulama? Antaranya hadis Nabi juga tuan-tuan sekalian. Nabi kata ati' rabbak fatusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Taatlah pada Allah, itulah orang bijak. Walaupun dia petani, walaupun dia jual inyo itu berjalan, perintah Tuhan taat sungguh. Faham? Fatusamma aqilan, digelar oleh Allah. Nabi kata Allah gelar orang bijak. Wala ta'sihi fatusamma jahilan, jangan lawan perintah Tuhan, kamu digelar orang bodoh di sisi Allah. Walaupun pes dia ada lapang, walaupun nama dia nak tak lah banner, nama dia tak muak nama panjangnya gelaran profesor doktor, nama ahli je. Tapi tak muak nak tak lah banner tuan-tuan, kerana bijak CJ berkapar. Ini tak kata siapa-siapa ni, tak ada sini ni, ni contoh ni bijak banyak CJ, tapi perintah Tuhan hanya lawan. Perintah Allah tak buat. Kata Nabi sekepeng Allah tak pandang. Fatusamma jahilan, dipanggil bodoh di sisi Allah. Maka tuan-tuan sekalian, ulama kata orang bijak ni siapa dia? Orang yang bijak, orang yang tahu mana yang betul, mana yang salah tu. Yang kedua orang bijak, orang yang tahu mana maha, mana murah. Dan kata Syekh Yusuf Qardawi, orang yang bijak, orang yang tahu mana penting dengan yang lebih penting. Penting tak penting, anak itu mana? Bijak ni penting ke penting, mana lebih penting? Yang pertama tuan-tuan, saya sebut apa tadi? Orang yang tahu mana betul, mana salah, tu orang bijak. Maka nak tahu mana betul, mana salah, Allah kata al-haqqu mir rabbik. Betul, salah bukan mak kita kata, bukan. Ayuh kita kata belum tentu. Ustaz kata belum tentu. Yang betul al-haqqu mir rabbik, Allah kata betul. Allah kata salah, salah. Yang jadi masalah dak siku hak mau dengan Tuhan. Allah kata betul, dia kata salah. Allah kata salah, dia kata betul. Allah kata buat, dia tak buat. Allah kata jangan, dia buat. Ini orang dak cerdik. Yang kedua kata ulama, orang kena mana maha, mana murah. Lalu dia kejar yang maha. Satu kisah dalam kitab apa tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Usyahul Afrah, tak silap saya. Kisah satu kapal, kapal besar. Sudah. Putih sini. Sambung je lah. Saya tak ingat. Lama tak bagi. Masjid ni boleh sambung lah. Kalau nak balik, buat gini. Ustaz, saya bangun temur itu je lah. Baik. Kat mana ni? Satu kapal besar. Ketua kapal kata, kita akan singgah di pulau ni sehari je. Semalam. Sehari, semalam. Lepas tu kita akan balik terpaksa. Dan aku nak khabar kamu, pulau ni, pulau yang terkenal dengan batu zamrud. Pulau yang ada di Colombia. Zamrud Colombia. Zamrud apa paling mahal tuan-tuan? Colombia lah. Satu karat 1,500.
maka gilah ambil, tak ada orang nak roh. Buat balik. Buat balik. Faham? Cukup masa naik, kita balik. Siapa nak naik, aku tinggal. Maka ada dua jenis manusia, tiga jenis manusia, tiga jenis. Cerita ni. Yang pertama, orang bijak. Ha ni, tajuk kita malam ni. Orang bijak. Siapa dia? Dia turun, terus dia tuju. Cari di mana Zamrud. Dia kupur sehabis mungkin. Sampai tengah hari, dia berasa mengatuk. Dia kata, kalau aku tidur, rugi. Tidur karang boleh. Dia pun cancel tidur. Dia pun kutik. Tuan-tuan bayang, berapa guni oleh Zamrud mana? Ha, kutik. Lepas tu, mari rasa nak berehat. Kalau aku berehat kan, rugi. Dia sambung lagi kutik, tuan-tuan sekalian. Boleh faham? Dia sambung kutik. Kemudian sampailah waktu dipanggil wak naik berguni-guni Zamrud. Yang kedua, hak nombor dua, dia pergi cari benda kulit kerang. Mana pergi cari kulit kerang? Dia kata anaknya wahi kulit kerang. Dia pergi cari apa tuan-tuan rahmati Allah, dia pergi cari ketang, dia pergi ngain lasak boleh ngain mana buah otak lerang lasak boleh pergi ngain. Nak pergi sari je. Siap bawa kain. Nengu saja 2 jam dah. Tak boleh ikan. Faham? Hanya orang tak bijak ni. Benda-benda yang buat tak salah. Salah tak ngai? Tak salah. Kutip kulit kerang? Tak salah. Pergi sari ketang? Tak salah. Tapi tak bijak. Faham tak pergi? Kerang teranu banyak. Balik darat kerang, belamuk kerang. Betul tak? Ha, dia pergi cari tu, orang ada dah darat tu. Lah-lah sekali tuan-tuan, baru dia teringat. Setelah, banyak kulit kerang seguni, wakalik kanuk, nak buat kata. Faham tak? Ketang wakalik kebini, nak buat cakui tiap ketang. Padahal pasal capa tiga, lama. Jadi tuan-tuan sekalian, susah dia kutik, dia pun, aku nak start cari Zamrud lah. Ketua kapal. Sekarang sudah masanya kita pulang. Suti habuk dok dang Zamrud. Dia pun naik. Bolehlah buat balik hak dia nak. Bolehlah. Hak dia nak tu, hak dia nak bolehlah. Hak dia nak tu kulit kerang. La ilaha illallah. Apa dia faham? Susah sungguh. Boleh dia nak tu tapi hak bahagia dia ambil. Faham? Yang nombor tiga. Hak ni jeng tu hak ni. Dia pergi. Tuan-tuan sekalian, dia pergi. Dia tengok Mak Saleh duk sadar. Dia sadar tak. Ya sadai tak, ya sadai duduk tu patah relax sokok tuan-tuan sekalian. Sampai masa ketua kapal panggil kepeh harang tak boleh, kepeh harang tak boleh. Faham tak pergi? Baik tak, tengah relax. Ketua kapal panggil naik, kepeh harang tak boleh. Tiga ni lah ulama kata orang yang ada atas dunia. Tepat nak tepat yang tinggal lama tu hari kiamat. Pula itulah dunia tempat singgah sekejap. Cari tak salah, cari ketang, carilah hak mahal dulu. Cari piti loh lah, jangan tinggal hak mahal tu nak bekas. Pahala pun nak cari teh. Kereta besar kita Allah tak pandang. Bila kereta besar kita Allah pandang? Buat pergi masjid. Kasut kita Allah tak pandang. Bila mahal? Pak pergi masjid. Piti kita ketah. Allah pandang macam ketah tak kapur. Tak ada ni lah tuan-tuan sekalian. Bila mahal? Tak ada tabung. Faham tak ni? Jadi orang bijak je ke mana? Dia utamakan hak sementara ni. Hak sementara ni tuan-tuan sekalian. Cari. Tak ada masalah. Aku kena cari hak ni. Hak tis sekali ni. Hak ni kata Syekh Yusuf Qadawi. Orang bijak. Dia banyak benda nak cari. Tapi diutamakan mana yang paling utama. Faham eh? Baca Quran pahala. Mayang sunat pahala. Dengar pahala. Mana paling besar? Itu orang bijak. Dia mari surah baca Quran. Pahala besar. Satu huruf 10 darjat. 10 darjat kita tak sama. 10 darjat Allah Ta'ala. Zikir subhanallah sekali. Tamla'ul mizan. Memenuhi mizan. Tapi duduk satu saat majlis ilmu,
lebih mulia ribu mayang sunat, lebih mulia ribu baca Quran, ribu apa ribu ada berjuzuk-juzuk baca Quran, lebih mulia ribu kalimah subhanallah duduk majlis ilmu lebih besar. Maka orang bijak dia duduk dalam majlis ilmu. Sahabat Nabi tengah baca Quran, Nabi masuk dalam masjid, tutup Quran. Sahabat Nabi tengah berzikir, Nabi masuk, sipak sebes seolah begitu, tak ada sebes seolah begitu. Sahabat Nabi tengah sembahyang sunat, Nabi masuk, tuan-tuan, dia segerakan sembahyang sunat. Kenapa? Nak memuliakan hak lebih maha majlis ilmu. Kita bukan sembahyang sunat dengan majlis ilmu, dengan amal dengan majlis ilmu, dengan amal lagi. Jangan benci cintaku muslimat. Mana? Oh, duduk tengok muslimat sini, duduk tengok. Jangan benci cintaku, duduk tengok. Oh, baku. Tuan-tuan selia, waktu dulu lengok pati sampai mati jahil tak tahu kali. Darah hik tak tahu apa, darah lipah tak apa. Dia duk kata dari cek patu darah lipah, darah lipah. Bukan darah lipah, nifas. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Kita ni faham eh? Kaitlah hari ni. Golongan yang kedua, golongan yang duk cari benda yang ada guna tapi bukan keutamaan. Golongan yang ketiga paling rugi, kaya pun tidak, miskin, surah pun tak pergi. Nak kata sibuk, kuli je. Bosok bagi majlis Haji Makna, Haji Makna bagi. Faham? Bosok bagi majlis, kita kuli je, sibuk. Ambo. Bosok, bosok. Tokeh, pergi. Jawab. Tokeh FC. No. Ah, kau tak sempat so. Cikgu. Nah. Buat ni tekan dia tadi. Kau tak kata depan ni kau nak sebut seorang-seorang tak habis. Tuan-tuan, boleh faham? Bosok boleh mari. Ni tuan-tuan, pergi pulang yang nayak tidur. Lepas tu, balik. Kepi harang tak boleh. Ya singgah atas dunia ni, lala, maidang. Maidang teruk. Faham tak? Duk dah kopi nengu. Tak salah. Duduklah. Tak salah. Orang bang. Amin cikgu mayang. Baru betul. Main mana? Main orang bang. Berhenti cikgu mayang. Ni berhenti saja. Orang bang berhenti. Berhenti orang bang. Baguslah tu. Tapi bila habis baca doa, sepuk mula. Taklah waktu maghrib, waktu paling pendek. Nak main bola loh. Main tuan-tuan sedia. Malam ni teranu lawa pengu. Mudah-mudahan menang lah. Minta maaf tuan-tuan. Ni Dai Hak Fah Terano. Jangan buat main. Haji Mang dia. Tuan-tuan sekalian. Tengoklah. Mayang jangan tinggal. Itu saja kisah tu. Itulah orang bijak. Kalau faham boleh berhenti lah tuan-tuan. Itulah orang bijak. Mari diutamakan. Hak lain tak tinggal. Utamakan yang maha. Baik, paling akhir malam ni tuan-tuan. Akhir bukan sekejap. Akhir bukan bermakna sekejap. Tapi paling akhir. Tak tahu apa jang. Jadi tuan-tuan dah mati oleh Allah. Sepotong kalam daripada orang yang patut kita contohi. Nabi kata, kalau nak hidup selamat, contohilah orang yang aku beri jaminan. Mereka boleh ikut dia. Tuan-tuan sekalian. Siapa dia? Sudah tentulah sahabat Nabi. Nabi kata ashabikan nujum, sahabatku macam bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Dia tunjuk apa ikut ya. Selamat aku jamin. Baik, saya nak kongsi malam ni satu perkataan daripada seorang sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi tuan-tuan? Iaitulah kata-kata, oh silap, bukan kata sahabat ni, minta maaf tuan-tuan, wahyu Allah pada Nabi Daud alaihi salam. Dia kata apa? Innal aqilal hakima la yakhlu min arba'i sa'at. Orang yang bijak, siapa bijak? Hidup lagi 4 ni masa dia dibagi pada 4. Ini kena tulis ni. Tadi tak tulis, ni kena tulis. Pen dak awak start, tulislah nanti.
Macam Imam Syafi'i mengguk-guk tulisnya tidur. Esok dah ingat dah. Belah ni tidak arah dah. Itu selia. Akan datang bawa tulis. Zaman ni zaman moden, tak yo pen tak apa tulis lain set. Pak golongan ni yang punya membahagikan apa nama masanya pada pak. Ini orang bijak. Yang pertama, sa'atin yunaji fiha rabbahu. Sehari dia masa yang pertama sekali dia beruntuk untuk munajat pada Allah. Masa dia beri untuk Allah. Faham? Ada masa dengan Tuhan. Esok kita nak tak Tuhan ada masa kita? Nak. Ui masa Tuhan. Allah nak minta banyak. 5 kali je. Betul tak? Bayar waktu berapa kali? 18. 5 je. Sibuk cara mana pun tuan-tuan. Wajibkan diri. Jangan salah faham eh. Ada orang kata Ustaz Muzani ubah hukum. Kata mayang pergi mayang jemaah wajib. Tidak. Mayang jemaah fardu kifayah. Maksud wajibkan diri ni bukan wajib taklifi. Kita wajibkan diri. Macam cikgu kata, saya wajibkan kamu semua bawa buku teks. Faham tak? Bukan wajib taklifi. Wajibkan diri ni. Kerana kata Syekh Ali Khawas, orang bijak siapa dia? Orang bijak ni siapa? Orang yang haram, makruhnya macam haram, sunatnya macam wajib. Itu orang bijak. Sunat eh, macam wajib dia buat. Wajib betul lagi. Dia dah ingat mayat sunat je. Kodok siap. Tak boleh je tinggal mayat sunat. Siapa dia? Nabi lah. Satu hari Nabi musafir. Nak kabur Nabi, manusia ada sifat lupa. Boleh faham? Sempurna Nabi dalam bentuk tak dok dosa. Ada pun yang dok lupa Allah ya. Nabi pun lupa. Jadi tuan-tuan, di sinilah ulama kata tinggal semayang boleh dengan dua keuzuran. Orang tinggal semayang dok dosa bila dua syarat. Uzur dua jenis ya. Lain tak ada. Dua. Terlupa dan tertidur dok sedar. Dua ni ingat sampai mati. Dia tak ingat masuk asuh. Allah tak ingat mayat tu. Hak ni dak dosa. Kodok. Kodok dia dak dosa. Bukan wak-wak tak ingat. Tak ingat sungguh. Ingat wak-wak tak ingat. Itu kan dak kira tu. Yang kedua, tertidur, terlelak, dak kejuk. Tak ada orang kejuk. Ataupun suti rumah. Mak tua, ayah lu, mak ngoh. Tidur habis. Tuan-tuan sekalian. Dak kejuk habis. Uzur. Nabi lah satu perjalanan musafir tidur. Berebar dak kejuk Nabi, dak kejuk habis sahabat Nabi ni. Bangun-bangun matahari sudah segaloh. Dalam hadis sebut tuan-tuan, sudah waktu duha. Nabi bangun, Nabi kata, "Qamat." Nabi kata ke sahabat, "Azan dan iqamah. Berapa ke 10 pagi?" Di sini kata ulama azan itu dua jenis. Li waqti salah, memberitahu masuk semayang macam tuan-tuan abang masjid tu. Yang kedua li salah, bila nak semayang. Tak kira lah kau apa pun, nak semayang sunat bang. Adapun yang bang masjid ni li waqti salah saja. Nak semayang jangan bang masjid. Aku tiga mari bang, hara suting aku. Kau tiga mari bang. Allahu Akbar. Mari ambil orang kampung. Oi, bang dia. Asal dia asal lagi. Tu ilah hati malik aku bang salah. Bang tu dah hari. Bang salah mari muka. Jadi tuan-tuan selia. Nabi kata, bangun azan. Lepas azan, Nabi mayat sunat. Bila tanya mayat sunat apa? Aku kodok mayat sunat belum subuh. Di sinilah dalil dalam Munyatul Musalli kitab fiqh mana pun mayat sunat pun boleh qada bagi orang yang dah biasa buat. Jangan pula tuan-tuan qada hukmu. Tak apa qada kan. Padahal boleh buat. Ni bagi orang yang dah buat hukmu dah tinggal boleh qada. Ya mayat umur witih mana tu tidur awal. Pas subuh esok boleh qada mayat sunat witih mana. Boleh qada. Padahal ni. Lepas tu Nabi kata aqim iqamah. Sahabat pun ikhomak. Mayang subuh kodok pula. Dah tidur tadi. Faham? Nak kabur tuan-tuan.
Padahal ada yang mayah pun, mayah sunat lah. Mayah juga. Ada orang gitu, ada. Faham? Tak dan di masjid lah. Dalam hati ni, Allah, tak dan mayah. Berisah. Duklah kereta, jam kau dua baru. Zuhur kau dua. Lambat ni nak habis. Berisah ke dia? Alah, mayah nak mayah. Berisah dia. Ini orang. Kata Syekh Ali Al-Khawas, orang bijak. Di sisi Allah, orang yang dekat dengan Tuhan. Ni kau lapar, tak punya subuh, ada benda. Siap buat live Facebook, salam ceria pagi. Ceria pagi benda, banyak subuh dah. Tuan-tuan senyap. Ceria pagi, senang rabi, subuh dah banyak. Ilaha illallah. Ini tuan-tuan senyap, buat salah teri orang, senjuh orang mati situ. Tak keselau. Kan? Apa nama adik saya, Ustaz Ahmad Zuhak? Dia gaul dengan orang main motor sol. Tak, dia kata kena ada orang gaul. Berat kan? Bukan semua lah. Dah mayang. Bukan semua ni sebahagian. Saya tak sebut siapa. Ni nak suruh ambil aktibor ni. Dah mayang. Ajak pergi masjid berat. Tapi kalau ajak minum, saya betul sok. Dia tak main, wakaf pelang. Mana dia tak main? Minum air, sebut minum air, termeluh. Faham? Lemak tak ki. Tentu selia. Ajak minum air, zaman tari. Ini ramah kota. Dia tak main dekat-dekat-dekat, main undang kak. Ini naik betul sok, nak ambil lek pun. Tapi setuan-tuan, tak banyak. Meluh boleh siapa? Masjid tak boleh siapa? Ha, dia kata aku kena gaul, adik saya ni. Kena gaul nak ajak semayang. Tuan-tuan, mutu besar ni, Tok-tok guru kita kata apa? Mutu besar kereta, apa sajalah kenderaan ni, anggaplah kita tengah duduk dalam keranda, tuan-tuan. Bila masa boleh Allah Ta'ala terik, nyawa, dah kalau dah mayang. La haula wala quwata illa billah. Ni bang eh. Ha, ini tuan-tuan rahmati Allah. Orang bijak ni sunat macam wajib. Makruh macam haram. Haram kau dak buat. Ha, boleh tak? Baik. Maka orang yang bijak kata apa nama dalam apa nama disebut oleh Allah pada Nabi Daud alaihi salam, yang pertama sa'atin yunaji fiha rabbah. Dia bagi masanya untuk Allah. Se. Ingat eh? Tulislah pada otak. Yang kedua, wasa'atin yuhasabu fiha nafsuh. Yang kedua, ada masa muhasabah harian dia buat. Apa aku buat hari ini? Apa aku buat kemarin? Sunat lepas sembahyang, tuan-tuan tafakkur. Bukan tafakkur macam orang Kristian, no? Diri, bukan. Lepas sembahyang, lepas wirid, lepas baca doa, duduk sekejap, menengung ingat zaman dulu. Jahatnya aku dulu, ya Allah. Apunlah dosa aku, ya Allah. Dulu dia aku nak buat. Bahan tanah orang, bahan binti orang, bahan binti adik-beradik, bahan atas saka. Adik-beradik punya atas saka mak ayah. Dia pergi pakak jabat tanah, tak nama dia seorang. Faham? Jahatnya aku, ya Allah. Nitik air mata, padang api neraka. Dengan syarat, kalau dengar orang, kena pergi minta maaf. Cari. Jangan malu, pergi minta maaf. Ini orang bijak. Yang ketiga, wasa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi allazina yukhbirunahu bi'uyubihi. Untuk Allah. Yang kedua untuk muhasabah diri. Yang ketiga, masa untuk saudara mara anak isteri kena ada. Faham? Abang ni mana kuliah? Mana kuliah? Mana kuliah? Tak ada masa langsung anak bini, tak kena juga. Kena ada masa. Faham? Ha. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, terutamanya kata kalam ini, allazina yukhbirunahu bi'uyubihi, terutama kawan-kawan baik yang jenis jujur, salah dia kata salah. Hak ni tolong jaga. Tolong hargai. Nak belanja makan, hak ni yang lebih. Ni belanja makan, ngepek, ngapu orang besar. Tak ada manfaat tuan-tuan sekalian. Boleh faham? Ada masa untuk kawan-kawan. Boleh faham? Kemudian tuan-tuan. Boleh? Tak suruh beti apa? Jadi tuan-tuan. Wahai mamang.
Tuhan mamba tanah pun dah. Ada masa. Terutama katanya allazina yukhbirunahu bi'uyubihi. Terutama kawan-kawan baik. Baik sisi Nabi siapa? Yang jujur, buat salah dia kata salah, buat molek dia kata molek, bagus mulu, bagus bagus. Surah Umar bagus. Satu buat salah ni dak kena muak gini. Habau kawan. Ni betul-betul salah pun betul-betul. Dia panggil wa anfusana wa anfusini. Dengar macam bahasa Arab. Orang mana punya kata-kata orang mana itu tu sebenarnya. Wa anfusana wa anfusini itu makna apa? Mengampu sana, mengampu sini. Tuan-tuan sekalian, dak betul pun betul juga. Tapi kita sebaliknya, hak jenis ngepoh kita wahi. Lah ya jejak kerakak. Sampai langit tamu. Hak tu wahi. Oh tu belanja lalu semak bah hari ni. Oh tu pergi belanja kan. Padahal orang ngapu rambut dah sikat semak apa mana ngapu tu tuan-tuan sekalian. Jadi tolong hargai kawan baik yang jujur dan ada masa dengar orang. Boleh orang bijak yang kepak dia bagi masanya kepada siapa wa sa'atin fiha yukhalli baina nafsihi wa lazzatiha al-halal. Dia peruntukkan masa dan hidupnya untuk bersyukur dan tahaddus bi ni'matillah, merasai nikmat yang dia cari penat-penat. Ini orang bijak. Orang tak bijak siapa dia? Cari piti saja, gunanya tidak dak bijak. Bila piti jadi nikmat, boleh piti dak lagi. Bila piti tu boleh beli kereta, boleh naik, itu nikmat. Boleh beli makanan, tak lagi masuk tak rasa apa. Tak ada nikmat. Masuk berasa sedap. Ayam yang panas. Berasak-rasak. Kuali panas ayam tu, kedai nasi minyak jenak. Masuk di mulut, alangkah nikmat. Tuan-tuan sekalian, itulah nikmat. Panas lagi. Itu lah bijak. Ada pun orang yang piti kupu-kupu tak labai. Kupu tak labai. Gunanya tidak. Bila dia menyesal, alhaqumut takasur. Bila dia kupu-kupu-kupu. Hatta zurtumul maqabir. Siapa di depan pintu kubur baru dia menyesal. Piti tinggal labai bahan dia orang habis. Patut kena bahagi untuk Allah piti tu sadaqah. Bahagi untuk diri. Beli keperluan diri. Tak salah tuan-tuan sekalian. Tak salah. Dos tak beli baju mahal, mampu sila. Yang marah beli mahal tak boleh kaya ni sosialis bukan Islam. Islam aja mampu sila. Jangan bazir sudah. Faham? Jangan bazir sudah. Mampu sila. Kemudian tuan-tuan, mesti ada untuk orang sekeliling. Kaya kita, senang kita, orang keliling boleh ambil manfaat. Itu orang bijak. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, untuk terutamanya al-aqarib, anak dan isteri. Maka ayat Quran ada sebut, Nabi ada sebut. Apa ayat Quran yang tuan-tuan baca semua dalam Quran? Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Nikmat Allah ni bila jadi nikmat, fa hadis, izharkan nikmat itu. Jangan ada piti sifat saja. Tak ada piti bab lain. Piti banyak. Gaji 8,000 bulan. Honda kak tu naik. Mini kata belilah kereta se. Boleh awak naik anak 5 orang dah ni. Dia kata tak ya. Kamu tu dah zuhur ustaz ada. Ustaz kena. Pada hari salah dulu. Itu bukan zuhur. Itu kuk dia panggil. Tahu kuk? Kerkuk pahit. Boleh faham tuan-tuan. Mini kata nak tukarkan ni beg kita bang. Apa tahu orang beg ni. Itu banyak pun ya. Itu orang bijak, hargai isteri tuan-tuan sekalian. Dia kata pakai ambil tu boleh pakai lagi kan. Padahal bini doktor barang dalam tu. Buat gaya saja. Dia doktor barang kan, kalau masuk tangan bocor tu ambil tangan. Makna ambil bocor tu kerekuk itu lelaki. Faham? Mesti ada. Fahadis. Lalu kata Nabi lah hadis, at-tahaddus bin ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Tahadus dengan nikmat Allah itu syukur. Faham? Tuan-tuan ada beli. Boleh faham? Pakar. Yang Allah marah ni beli dengan piti haram.
senang atau susah orang tu Allah marah. Tuan-tuan ada bunuh izhar. Sipang esok nyesal pas mati. Kena ada sipang, jangan sipang belaka maknanya. Boleh? Maka tuan-tuan, kata Nabi, watarkuha kufrun, orang yang tinggal tahadus ini dikufur pada Allah. Ambo ustaz, siapa kapir pak? Bukan kapir akidah. Kapir sini kufur nikmat. Kufur nikmat. Boleh faham eh? Maka tuan-tuan, itulah orang yang bijak. Maka sedia-sedialah diri kita untuk berhadapan dengan mati. No, mati. Tano, mati. Kita kejar dia, mati. Kita lari, mati juga. Maka stembalah siap sedia. Janganlah jadi macam orang nombor tiga di pula tadi, jangan. Janganlah jadi macam hok nombor dua, hok dok petingnya sibuk, hok petingnya tinggal. Jadilah macam hok tamu. Faham? Ha, dia tahu hok lain, bahagia juga. Tapi dia utamakan yang paling mahal. Jadi tuan-tuan sekalian, padanglah malam ni. Ha, kena tajuk tu, siapa matlamat, siapa lah. Tak siapa, sambung sendiri lah pula. Eh? Jadi insyaAllah tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang kurang tu lemah daripada saya sendiri. Eh? Tuan-tuan sekalian, dan akhir sekali saya nak tutup. Eh? Ha, dengan satu apa nama, nasihat AJK Masjid yang bijak, AJK Masjid yang bina manusia. AJK Masjid yang dok bijak, dia sibuk bina bangunan. Manusia dok bina. Tukar atap, tukar tiang, tukar mozaik, tukar kapek. Orang apa orang tu. Ha, jadi tahniah saya nak ucap malam ni sebagai penghargaan. Nabi kata, kalau ada benda molek, mu kena ucap tahniah. Jadi saya nak ucap tahniah AJK Masjid Tok Jamal. Dengar kata nak-nak malam kuliah tu. Alhamdulillah. Teruskan. Itulah bijak. AJK Masjid bijak. Hak pilih dia AJK pun bijak juga. Jadi insyaAllah pakat-pakat jadi orang bijak. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita bukan saja bijak sisi manusia, bijak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu malam ni, yang baik daripada Allah, yang kurang lemahnya diri saya sendiri, jahil diri saya. Sebelum saya tutup, tuan-tuan sekalian, minta saya nak minta izin umumkan satu perkara. Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi? Setiap kuliah saya akan bawa barang jualan. Lama ni kita tak khabar, kita umur lah eh? Jualan tu, tuan-tuan sekalian, sebahagian hasil jualan masuk tabung Baitul Rahman. Jadi pusat-pusat pengajian ni, tuan-tuan sekalian, hak kita sendiri, dana cari sendiri. Nak minta malu. Tuan-tuan ingat tak malu? Umur ni pun malu dah ni. Buat tebal muka gitu lah. Jadi tuan-tuan, saya buat cara jualan di belakang sana tu, hasilnya sebahagian masuk Baitul Rahman. Tak banyak tapi tiap-tiap hari alhamdulillah. Bolehlah takpun cikgu ada, ustazah ada 7 orang, ustaz ada 3 orang, tenaga pengajar ni. Apa nama maintenance dan sebagainya sebulan gila 10,000, setakat ni alhamdulillah cukup hasil tu tuan-tuan sekalian. Jadi kenapa ada luar tu? Yang pertama, CD hak tak ada lagi, boleh belilah CD zikir. Yang kedua, Habbatus Sauda pay. Ha, ni laku kali yang ni. Nah, ha. Kemudian Habbatus Sauda titik, ada tak? Minum air titik Habbatus Sauda. Nabi kata penyembuh segala penyakit kecuali mati. Kemudian tuan-tuan sekalian, minyak wangi. Mari apa nama khutbah Jumaat di Cenering. AJK kata, ustaz buka meja. Jual minyak wangi kata. Jadi, sahabat kita buka meja. Ada orang mari, tuan-tuan haji mari. Ada seorang tu, sahabat kita nak calik di tangan. Dia kata, dah. Ada dah rumah. Ada dah minyak wangi rumah. Haa, you what go. Mana? Mana? Jadi, sahabat kita pun calik juga. Dia pun cium. Oh, hari ada botol. Baru tahu. Ini tuan-tuan sedia akan pergi kalau calik tu cium. Minyak wangi. Atau. Yang seluruhnya koko utama kopi. Kemudian air juh durian Belanda. Dan istimewa malam ni dua perkara. Ini khusus bulan korban ni, tiap-tiap tahun saya akan bawa tuan-tuan sekalian. Ambil peluang untuk tambah sikit dana tu dengan jualan pisau Victorino. Siapa biasa tahulah. Orang tak tahu, anda bisa mahal. Saya tak pernah. Ini pisau original made in Switzerland, Victorino. Kata Nabi, iza zabahtum fa ahsinu zibhah
bila semelih binatang korban meleh dengan yang paling tajam, yang paling baik. Maka antara pisau 10 yang terbaik dunia, Victorino, pengalaman saya dari duduk Mesir lagi, saya pakai pisau ni. Ha, jadi saya dia buat balik Toto Seliang direct bersama kiri dengan kawan daripada Swiss, Switzerland original. Eh, hak 12 hiki habis lah, 10 hiki tinggal, dah tinggal hak dapur Toto Seliang. Eh, ha, sekali dua kali begitu, rung tajam. Eh, ha, yang paling baik insyaAllah di luar sana. Yang paling akhir ni baru saja launching, tuan-tuan tengok depan ni, eh, ni perfume UAM dia tulis, bukan universiti antara bahasa mana, bukan Ustaz Ahmad Muzani UAM, produk kita sendiri, eh, perfume lelaki dan perempuan, dahi hugo boh ada belakang, puan pun ada juga insyaAllah, eh, dengan tagline kita untuk orang puan lah muslimat, pick up suami dengan perfume UAM insyaAllah, eh, di luar sana. Jadi minta maaf lah ambil masa panjang, ada ingat ada malu ke umur, malu tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, pakat lagi umur ramai-ramai insyaAllah. Yang baik pada Allah, yang kurang daripada saya, saya mohon maaf atas salah dan silap. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. اللهم ارفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا الله jadikan kami orang yang kasih pada majlis ilmu, jadikan kami orang yang tidak lalai dengan nikmat-Mu ya Allah, Tuhan kami jadikan kami orang yang mendengar dan beramal dengan apa yang telah didengar, dekatkanlah ilmu dalam jiwa-jiwa kami. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Astagfirullah.